Halo semuanya, gua Ando Vida Lopez dan gua mau cosplay jadi pejabat. Halo semuanya, saya Yanto Kotaya dari Komindo. Buat apa sih gua cosplay kayak gitu? Gini, gua mau keluarin unek-unek gua dulu. Dari obstruction of justice kasus Sambo, peristiwa Kanjuruhan, sampai gagal ginjal akut pada bayi. Ada persamaan. Persamaan pertama, ada kematian. Persamaan kedua, melibatkan masalah dalam otoritas. Persamaan ketiga, meski melibatkan otoritas, nggak ada pejabat yang mundur. Kalian tahu Suella Braverman? Dia mundur dari jabatan Menteri Dalam Negeri Inggris 19 Oktober lalu. Orang bisa bilang pemicunya sederhana, yaitu ia salah kirim pesan kerjaan dari email pribadinya. Sehari berselang, Liz Truss mundur dari jabatan Perdana Menteri Inggris hanya 45 hari setelah menjabat pada 20 Oktober 2022. Alasannya lebih masuk akal. Ia merasa gagal menghadapi krisis ekonomi di tengah ancaman resesi. Di Indonesia, kita jarang ya melihat pejabat mundur. Tapi di luar negeri, perkara pejabat mundur dan minta maaf adalah hal yang lumrah. Contoh lain kita bisa lihat di Jepang. Agustus 2022, Itaru Nakamura mundur dari jabatan Kepala Badan Kepolisian Nasional usai ex-Perdana Menteri Shinzo Abe ditembak orang tak dikenal. Nakamura merasa bertanggung jawab atas kelalaian pengamanan yang dilakukan anak buahnya sehingga mengakibatkan tewas dan ditembaknya Shinzo Abe. Inggris, negaranya Liz Truss, juga punya tradisi serupa. Michael Bates, Menteri Negara untuk Departemen Pembangunan Internasional, mundur karena terlambat 1 menit ikut rapat. Bayangin berapa banyaknya orang Indonesia yang bisa mundur kalau hal itu terjadi. Tapi Theresa May, Perdana Menteri Inggris kala itu, menolak pengunduran diri Bates. Selang 4 tahun kemudian, Boris Johnson mundur dari jabatan Perdana Menteri. Johnson terjerat banyak masalah etika, mulai dari skandal kolega dan bawahannya sampai dia sendiri yang melanggar aturan COVID-19. Tapi ngomong-ngomong, kok rela ya mereka mundur dari jabatannya? Barbara Kellerman, profesor di Harvard, bilang, saat kita bikin salah, entah sengaja atau enggak, kita sewajarnya meminta maaf. Namun saat kita jadi pemimpin, situasinya berbeda. Kita juga harus tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak buah. Ini tuh mirip kayak yang dilakuin Itaru Nakamura yang mundur usai Shinzo Abe terbunuh. Karena merasa bertanggung jawab. Tradisi kayak gini ternyata erat kaitannya sama kultur masyarakat setempat. Studi yang dilakukan di Jepang menemukan bahwa orang Jepang lebih gampang maafin kesalahan orang lain. Karena budaya mereka lebih melihat kesalahan sebagai tanggung jawab kelompok. Kita perlu lihat bahwa tindakan-tindakan politis seperti mengundurkan diri itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks kultur atau kebudayaan di dalam masyarakat itu. Karena manusia itu kan sebetulnya makhluk kultural ya. Berarti dia juga mencoba memaknai tindakan-tindakannya secara kultural. Jepang dengan samurai dan budaya Bushido yang ada di dalamnya itu sangat kuat dan kokoh untuk memberikan semacam etos kepemimpinan. Ini menarik. Jadi pemimpin itu dinilai oleh kebudayaan-kebudayaan seperti Jepang dan Inggris bukan orang yang sempurna. Sehingga kalau melakukan kesalahan, ya demi kebaikan komunitas, mereka sebaiknya mundur. Yang perlu digarisbawahi, mundur bukan berarti lari dari tanggung jawab. J. Patrick Dobell, ilmuwan dari Universitas Washington, menyebut bahwa mundur menjadi tanggung jawab moral bila seseorang gagal melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan. Selain menjadi cerminan dari integritas pribadi yang menjadi sikap seseorang, pengunduran diri berfungsi menjaga akuntabilitas lembaga di mana tempatnya bernaung. Theodore R. Johnson, senior fellow di Brennan Center for Justice, Universitas New York, bahkan menyebut
bahwa pemimpin yang mundur saat ada salah biasanya bakal memberi beberapa kesan yang baik buat publik. Salah satunya, respect atas kejantelan sang pemimpin. Sebaliknya, bila pemimpin enggan mundur saat ada kesalahan besar, bisa-bisa institusi tempat ia bikin salah malah kena hujat. Tapi, kenapa pemahaman seperti ini enggak banyak diterapin para pejabat di Indonesia ya? Pemasaran kita ini dulunya itu shame culture sangat kuat. Tetapi terjadi perubahannya. Shame culture itu tidak lagi berperan. Seharusnya saya katakan, dari shame culture ke guilt culture. Seharusnya. Tapi kenyataannya, tidak menjadi matang menjadi guilt culture. Yang terjadi stagnasi di tengah-tengah. Nanggung gitu ya. Tidak shame, jadi tidak tahu malu dan tidak tahu kesalahan gitu loh. Nah, andai kata itu bisa beralih menjadi tahu kesalahannya, nah itu persoalan yang Anda sebut tidak akan muncul. Sehingga seorang pemimpin yang melakukan kesalahan itu dalam diri pemimpin itu tidak perlu mengatakan kesalahannya. Mengapa? Karena selama ini ditolerir oleh masyarakatnya. Jadi begitu ya. Memang sih, nggak ada aturan buat mengundurkan diri kalau bersalah. Tapi ini semua tergantung seberapa besar kesalahan yang dibuat. Dan pastinya balik lagi ke conscience para pejabatnya. Kira-kira menurut standar dirinya sendiri, kesalahan itu termaafkan nggak? Tapi saya, Ando Vidal Lopez, sebagai penjabat cosplay, mengundurkan diri dulu. Get it guys? Gue mundur. Get it? Get it? Get it? Get it? Cut, 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 cut.